Oh my god, kita macam tengah tengok show Black People. Action! Assalamualaikum, bersama saya Syafiq Erin, vocal coach. Kita kembali lagi di dalam reaksi All Star Gegar Vaganza. Family Duo lah. Apa Family Duo? Bukan. Gegar Vaganza. Family Duo. Tak. Dik, takkan. Itu kita minta orang sebelah react. Sarah, pada pandang kau lah. Takkan, okay. Kecuali. Ketut. Cerita kan? Okay. So, kali ni Apik akan react nombor satu. Ya ke? Betul? Confirm ke? Tak tahu. Tak. Nombor satu kan? Ya. Nombor satu. Dah tanya sekarang, lain kan tanya ujung. Saja. Okey. So, dia kata tadi dia save kan? Bukan save, tak save. Maksudnya, tak payah tahu dulu. Okey. Nombor satu lah. Dia kena tahulah nombor Apik, satu. Apik dia bergembira dekat Family Duo dengan saya. Kita kat Family Duo guys. Kita tak tengok. Tapi dia tak nak react Family Duo. Okey. Macam mak yang pergi Gegar Vaganza. Kita tak pergi. So, kali ni kita akan react Norin Aziz dengan lagu dia I'm Every Woman. Dia berduet bersama dengan Liza Aziz, penyanyi bukan legend. Bukan adik-beradik walaupun nama dia Aziz, kau jangan macam-macam. Okey, jom kita menggunakan Edifier. Promote sikit, lama kita tak promote Edifier ni kan. Letuk korang, ada link tapi tu aku nampak. Pergi tekan kat situ nak beli, jangan banyak tanya. Okey. Minggu ni ada ke? Tak, promo dah habis. Oh, dah habis? Tengoklah, kita bubur je lah. Okey. Tak dengar betul. Go. Whatever you want. Yo, jap. Dia punya entrance intro dia sekejap betul. Maksudnya dia ni memang fokus. Norin masuk dulu kan? Yes. So dia fokus betul kan nak dapatkan pitch tu. Aku pun tak sempat nak dengar lagi bunyi music intro tu. Dia terus masuk. Letup. Meletupnya Liza Aziz dah masuk. Oh my god, kita macam tengah tengok show Black People. Faham tak? Dia punya Motown. Kan dia punya tu kan macam wow. Wow. Sedap love. I can cast the spell. Stick it, you can tell. Makes a special blue, put fire inside of you. And the time you feel a danger or fear, then instantly I will be. I'm every woman. It's all in. Okay, kat sini penting ni untuk semua orang tahu. And betapa bijaknya Norin Aziz ni. Kak Norin ni, nanti orang kata aku hajar pula bagi sebut nama je. Kak Norin ni, untuk mencari partner duet, dia mencari partner duet yang tone suara dia seakan-akan dia. Maksudnya sama tone. Supaya bila dia nyanyi, kita kalau lagu, tak kisah duet, duo ke, trio ke, quattro ke, choir ke, satu je objektif kita. Kita kena bunyi dia sebagai satu. Bunyi dia kena satu. Which is kita kena blend betul-betul suara tu. And now, diorang berdua ni, diorang gel each other and blend tone suara tu menjadi satu. So, bila kamera shot tempat lain, saya jadi confused. Di suara Norin ke? Suara Liza Aziz. Faham tak? Sebab dia punya tone suara tu. Kenapa aku pusing? Tone suara tu gel bersatu dan sama-sama power. Love lah, we love, love. Everyone from A to Z. I can sense your needs. Like rain on two seas. I can make a rhyme of confusion in your mind. And when it comes, not some good old version love. I got it, I got it.
masa aku tengah tengok show kat Istana Budaya gitu. Faham tak? Dia macam yang berprestige punya. Filharmoni ke? Ha? Filharmoni. Ah, macam show yang berprestige. Ah. Okay, tapi ada dua tau kenapa Api sebut benda ni. Ah, ada dua benda. Pujian yang sangat bagus sebab dia naikkan level tu, persembahan dia seperti international. Itu pujian. Kedua, as you guys know, kalau kita perform dekat Philharmonic ke apa ke, dia tak boleh over sangat kan? Macam ni lah. Maksudnya, diorang nyanyi tu, very dia, kau nyanyi, aku nyanyi, aku macam ni je sebelah kau. Kau nyanyi, aku nyanyi, macam tu, yeah, come on. Macam tu je, faham tak? In terms of stage performance. Stage performance tu, dia tak adalah teruk pun. Okay je, tak ada masalah. Dia dah cukup. Cuma, untuk menjadikan dia concert, supposedly, kalau ada sikit, saya tak tahu nak sebut apa, tapi bagi saya dia tadi tu, dia compliment each other dia. Macam tu je lah. Dia macam, okay, go. Okay, come on. Okay, go. Macam tu, faham tak? Dia cuma dia fokus 100% dekat vokal dia. Dia minimalist lah. Simple yes, sangat. Yes. Simple sangat. Stage apa? Performance tau, performance. Tak cakap pasal vokal. So, selalunya macam recital ke pertandingan, bukan pertandingan, persembahyan nak tunjuk vokal, suara, nak tunjuk vokal. Yes. Bukan nak tunjuk benda lain. Kau tak cakap kalau Philharmonic, ya. Yes. Kita tunjuk macam, and itu sesuai. Tapi bila ini namanya pertandingan Gegar Vaganza, memang menyanyi, tapi dia ada markah persembahan. Dia ada macam-macam elemen lain yang dipecah-pecahkan untuk mengira markah. You know, kalau persembahan lain tau. Ini bukan persembahan, ini pertandingan. Ini kita kena aware dengan benda-benda itu supaya ada persoalan kenapa dia dapat sekian, dia nyanyi sedap, mungkin dia kurang markah dekat sekian, benda-benda gitulah pecahan-pecahannya. Dia okey je untuk Kak Nori ni, cuma kalau dia boleh, korang faham kan apa tu Zef, ayat yang sesuai nak sebut, dia boleh ada something sikit untuk mencantikkan persembahan ni. Enhancement lah, tambahan. Tambahan apa-apa kan. Dancer ke apa-apalah. Apa-apa sebab, je. Sebab saya rasa masuk Api tu macam juga masuk orang selalu. Kata buat macam konsert. Buat macam konsert. Konsert ya. Yang kiranya untuk hiburan. Betul. Bukan recital. Bukan saja just nak tunjukkan vokal sahaja. Betul, betul. Sekarang dia betul-betul vokal je ni. Sebab ini bukan, ni? Ini bukan konsert dia sorang-sorang. Yeah. Ini macam konsert Norin Aziz and Friends. Dia macam tu dia konsert. Dia bagus tapi... Ini pertandingan. Bila dia pertandingan, dia main ada benda-benda yang sikit. Kurang sikit. Itu dapat poin tu kan? Ya. Terima kasih sebab faham. Hey, break it! I'm the one. Just ask me. Shut me down. Don't bother to compare. I got it. I got it. Yes, you can play. Ini Mas Api. Dia cakap jam. Dia cakap, dia cakap konsert ni macam, tapi kau akan tunjuk tak video kat diorang? Oh, diorang dapat tengok video eh. Alamak. So, kau tak tahulah apa maksud saya. Dia macam, come on. Yeah. Macam tu je dia pandang orang sebelah dia. Dia macam, Api nampak kat sini, dia lebih kepada, aku nyanyi, kau nyanyi, aku nyanyi, kau nyanyi. Dia tak nampak chemistry in terms of persembahan eh. Vokal, gel. Nyanyian gel. Nyanyian gel. Meletup dah ni. Nyanyi sangat meletup. Ni performance visual. Visual ni kita tak nampak dia gel lagi. Nanti adalah cakap, diorang kan dah kelas, dia punya standard kelas. Betul, diorang memang classy people, diorang saya faham. Tapi macam cakap je lah, ni untuk pertandingan, kadang-kadang ada markah. Jangan lupa, dia ada markah dia. So, classy tu, kelas tu, boleh digunakan ketika dia show buat konsep nama sendiri. Bila dia willingly masuk pertandingan ini, saya rasa semua artis dalam, semua peserta di dalam ni, diorang dah turunkan one step. Level diorang ke bawah untuk diorang bersatu, diorang faham tuntutan pertandingan. Ni bukan aku nak jaga kelas aku semua, tak. Tidak. Kan, korang jangan cakap kenapa diorang masuk. Korang cakap kenapa legend jangan masuk. Habis tu, makan nak makan apa? Makan nak pakai duit. Satu pasal duit. Kedua adalah, ini passion. Diorang suka menyanyi, suka perform. Benda begitu guys. So, saya yakin Kak Norin, siapa-siapa lagi legend-legend Datuk-Datuk yang ada dalam ni yang masuk, diorang ni passion, diorang minat. So, bila diorang minat, percayalah diorang akan terima semua komen-komen ini sebab diorang, okay, apa lagi aku kena buat? Apa lagi? Diorang nak benda tu. Kecuali kalau ini konsert diorang sendiri, lain. Bukan senang untuk TV sekarang. Bukan senang, Wak. Bukan nak lawan dengan bawah. Tapi ini dah bagus sangat ni suara diorang. Ya Allah. I'm living for my life. I'm living for my life.
basically apa yang semua orang ni Apik suka, love cuma satu je lah. Dua. Satu pasal persembahan tadi. Kedua, lagu ni pun sebenarnya lagu biasa. Maksud biasa, aku kena hina lah jadi ni. Biasa tu dia adalah bukanlah material pertandingan. Apa je kita boleh buat dengan melodi lagu ni? Maksudnya inilah dia orang buat tu dah cukup dah. Apa nak? Sebab dia repeat the same thing, repeat the same lyric, chorus, tak ada apa. Betul benar-benar wow. Yeah, itu je ada boleh tambah. Kan? Dia adalah lagu persembahan. Dia adalah material persembahan. Dia bukanlah material yang sesuai. Yang kita gunakan untuk pertandingan. Faham tak maksud Apik? Lagu-lagu untuk pertandingan ni, material dia kita kena tengok. Low, dia lagu tu kena ada low note, lagu tu kena ada high note, dia ada transpose key, whatever kan. Benda-benda gitu yang buat kita cakap, okay, ni material pertandingan. Untuk lagu ni, dia lebih kepada material persembahan dan menghiburkan. Tapi dia akan lingkup kalau dia perform tak elok. Sekarang ni dia perform elok, so dia jadi okay. Dia jadi macam okay, tak ada masalah. Macam tu. Contohlah, mungkin ada yang bukan peminat Norin. Dia persoalkan, kenapa Norin boleh nombor satu? Supposedly siapa bawah dia? Liza Hanim. Patutnya Liza Hanim nombor satu. Sekarang lagu tu biasa je, tak ada. Mesti orang akan ada benda begitu. So ini explanation Apik kepada korang. Lagu dia betul, Apik mengaku lagu ini biasa je, tak ada apa yang nak ditukan. Markah dengan Liza pun tak jauh pun. Ya. So tak ada benda nak dipelbagaikan in terms of melody. Tapi dia perform. Dia perform and dia penuhkan bunyi tu tanpa ada cacat celah. Macam tu. Bunyi eh. Untuk komen eh? Yes, satu komen. Liza Aziz! Norin Aziz! Wow! Oh my god! Oh my god! Sekejap, Kak Lina betul-betul tak ada eh? Betul-betul tak ada yang cuma. Come on, give it up. Tak baca komen ke tadi? Kak Liza Aziz kita. Kak Liza, Kak Liza. Kak Liza kita standing ovation. Itu dia. Datuk Syafina, silakan Tok. Norin. Datuk, macam mana nyanyi dengan Liza? Menakutkankah? Gila tak? Sebenarnya bagi lebih energy pada Norin. Dia push yeah. Norin. Right. InsyaAllah. Right. Yeah, I feel that saya, way. Saya takut tu ada sikit. Yeah. Saya rasa Liza gave you the energy to just go all out tonight, right? Exactly. Yeah. Menyanyi dengan satu suara seperti Liza Aziz ya, adalah satu yang sebenarnya menakutkan untuk penyanyi-penyanyi lain kerana gila tak? Suara Liza Aziz ni macam is so special. It's you know, is the voice of the 80s yang kat Malaysia ni kan? Ya. Yeah? So untuk persembahan tadi. Alright. Okay, saya rasa it was a balanced performance. Ya. Yeah? Tepuklah. Okay. Macam tak ikhlas. Macam, ya tepuk. Silakan. Both of you tidak cuba untuk overshadow each other. Yeah, you were giving each other enough energy to just push each one of you. Yeah? Thank you. Good. Cuma ada kala saya nampak macam Norin macam ada takut-takut sikit nak masuk. Yeah? Just be very careful there. Sebab Liza dia macam bulldozer. Dia tak peduli. Dia jalan. Betul. Je. Okay? Macam whatever. You macam kadang-kadang, I nampak you were going. But sometimes you macam tekan brake sikit. Yeah? Okay, so be careful there. Alright, but overall I think it was a very, very powerful performance. Amazing performance. Terima kasih. Thank you. Sampai satu sekolah. Oh, dia ada semua orang komen ke? Kadang-kadang kan ada dua komen. Yang ni? Yang ni? Tak tahu. Tak pasti. Ini satu je. Ini satu je. Okey. Lama ni aku pakai ni. Rosak tak nak buat aku. Oi. Okey. So, itu sahaja. Reaction saya kepada Kak Norin Aziz. Yang saya rasa setakat ni lah. Saya pernah tengok sekali. Lepas tu, last week saya pergi. Dan ini saya tengok. Saya love lah Norin Aziz ni. Dia konsisten. Dia, you know, dia cikgu vokal pula tu kan. Kalau siapa tak tahu, sebelum ni GV, dia dah cikgu vokal kepada GV. Ya, yeah, betul. Tapi kali ni GV tak ada cikgu vokal sebab dia masuk. Dia masuk. Ya, yeah, betul lagi. Dia memang something lah. Tak pasal-pasal peserta lain kena cek cikgu vokal. Kena cek cikgu vokal sendiri. Kalau tak, sebelum ni semua free. GV kau tak sediakan cikgu vokal, dia lah guru vokal untuk GV. Dia sangat powerful, Norin ni. So,
pada semua peminat Kak Norin. Kalau korang setuju dengan komen saya, korang boleh like, komen and share kat bawah ni. Kalau bukan peminat Kak Norin yang tak setuju dengan komen Apik ni, korang komen juga kat bawah ni. Kita ramai-ramai berbincang, bukan bergaduh, berbincang di ruang komen kat bawah. Jangan lupa tekan button like, komen and jangan, share. Jangan termakan dengan umpan Apik. Dia bincang konon. Gaduh ke kebun? Gaduh. Kita nak engagement waktu tiba. Okay, okay, kepada siapa yang nak belajar vokal, korang nak belajar how to gel suara kalau berduet, ataupun ada yang vocal group kat luar sana, nak belajar untuk blend suara, korang boleh masuk ke kelas saya, vocal class Sevoce Studio. Korang boleh follow Instagram Sevoce Studio, dan korang boleh follow Instagram dan juga TikTok saya, Syafiq Erwin. Okay, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Yeah. Nampak pandai ayat aku, next. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. 3, 2, 1.